Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يدلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya wa bika namut ilaikan nushur. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Jadi ayat yang ke-20 21 22 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala duk sebut nikmat syurga lagi.
yaitu nikmat hak yang sangat besarlah. Kita tengok di atas dunia ni pun nikmat hak Tuhan duk buis sini ni kebanyakannya itu nikmat untuk kita duduk di daru ad-dunia. Sementara di atas dunia ni iaitu Tuhan wui nikmat ni pun tak ada orang nak kira dah. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalaulah kita nak kira nikmat Allah ni pun la tuhsuha. Tak boleh nak kira banyaknya nikmat Allah. Dan waktu hasbuk iaitu wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wa'taqullah wa'lamu anna Allah bi kulli syai'in alim. Wadhkuru ni'matallah, hendaklah kita ingat ni'mat Allah. Nikmat yang Allah Ta'ala memberi kepada kita terlalu banyak sangat. Nikmat sehat lah, nikmat segar, nikmat makan, nikmat minum. Itu pun kalau kita tengok, kita nak bilang saat itu la tuhsuha. La tuhsuha ni dalam bahasa Arab, tidak boleh ihsak. Tidak boleh ihsak maksudnya tak boleh nak kira bila dan tak boleh nak kira rego. Rego ni pun tak boleh juga. Sebabnya saya baca dah baca surat khabar. Dia kata kalaulah kita ni kena bayar. Kena bayar rego kita. Rego oksigen. Nyawa kita ni. Boleh hidup nyawa ni. Kalau nak kira-kira kita kena bayar. Kalau duit sebulannya iaitu RM560,000. Lepas tu kalau kita kena bayar RM560,000. Banyak mana kita nak kena bayar. Lepas tu pula nikmat oksigen yang tu hari ni. Tak ada kena nak bawa ting. Tak ada kena bawa gas oksigen saat ni tu. Dah. Oksigen duduk dalam udara. Maka ada alat-alat yang Tuhan telah ciptakan. Pohon kayu dan sebagainya. Yang boleh menciptakan atau menyebabkan tubiknya oksigen. Maka tu pun kita nak dah kita nak kira tak boleh dah. Lepas tu nikmat Tuhan nak oyak nikmat syurga ni iaitu nikmat besar sangat. Na'imin. Na'im ni duduk dalam nikmat. Dah. Tak ada susah. Tak ada sedih. Tak ada duka cita, tak ada apa sebab darul jazak. Tak serupa langsung di dunia ni. Dunia ni, kita ni senai 10 tahun. Kalau nak senai, tekoh umur kita 30, 35, dekat 40 sapa umur 50. Lebih kurang tu 35 sapa, 45. Kalau sehat molek kok. Dah, tidur pun sedap, makan pun sedap, gotu pun sedap. 45, nak mari dah, nyakit tu, nyakit ni. Sebelum tekah kita muda tu, tekah kita budak ke bangi, umur setahun sampai 10 tahun tu, tak ada rasa tahu kata apa dia nikmat, tak erti lagi tekah tu. 10 sampai 20 tahun. Maka pada ketika tu, tu tengah-tengah duk, dah, nak sakjai atau nak puas hati, tak kira apa, nak puas hati. Dah 20, 30, mula kerja. 40,
baru nak ada rumah. Kalau orang kerja hok balik, jangan orang kira hok kerja hok cepat Tuhan nak uji dia tu. Baru nak ada rumah, baru nak ada kereta, baru nak ada mutu. Dan mutu tu ada dah lah, kita nak ada kereta, nak ada apa. Bini pun lah ada anak, lah besar dah. Ketika tu ialah kalau kita duk nak boleh rasa. Nah, patul lepas tu tak ada dah. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba' لضعفي قوة وجعل من بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء لا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف تهجدي daripada kamu itu daripada lemah daripada aimani thumma ja'ala min ba'di dhafi quwwa kama dia Tuhan jadi lepas dalam muh tu kuat kagah sihat thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah kama dia Tuhan jadi selepas pada kagah saat itu tak agak pula wa shaybah tua ubah putih yakhluqu ma yasha Tuhan buat apa Tuhan nak. Wa huwa al-alimul qadir. Tuhan maha mengetahui, maha kuasa. Sebab tu nikmat Allah. Na'im. Duk dalam nikmat Allah. Syurga tu nikmat Allah. Wa mulkan kabira. Dan duk dalam satu kerajaan yang besar. Ada orang ribu-ribu duk sekali kita. Nah. Iaitu Tuhan sebut wildanum mukhalladun. Wildan iaitu budak. Budak-budak muda hak yang tak berubah-ubah muka duk jangan situ. Wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila tengok jauh, kenapa kata duduklah nikmat. Leh. Kita tengok orang Afghanistan, tekah Amerika tu baik baru ni. Orang kerapak kapal ke apa tu. Kerana peluang untuk nak pergi di tempat negeri yang berasa sepenuhnya penuh dengan nikmat. Maju dan sebagainya. Nak pergi situ. Nak pergi di Europe. Nak pergi di Eropah. Nak pergi duduk di Jerman. Nak pergi duduk di Fransik. Nak pergi duduk di Angkrit. Walaupun susah. Mula-mula lagi itu susah. Nak pergi duduk di Amerika, di Kanada. Nak pergi duduk. Kerana berasa kata di negeri itu. Itu nikmat. Dah. Tapi itu ha. Jangan mat. Apa ni? Orang Afghanistan. Gantung kot taya-taya. Mati. Orang cerdik dah pun gila juga, nak juga, nak pergi juga tempat rasa kata situ nikmat. Benar-benar ni. Lalu kita kira tengok. Teh, jangan mati, jangan sakit kerana nak kita nak apa. Duk kira kata nak duduk hidup tempat nikmat. Tapi kita tak ada kita nak jam. Teh, kita nak hidup supaya nak we kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak orang okay, kadang-kadang tak ada sebut kibuk nama Tuhan. Tak sebut nama saya. Orang tu, orang ni saya. Tak ada sebut Tuhan. Tak ada sebut nama Nabi. Eh, nak sebut nama Allah sikit tu tak ada tak sebut. Ah. Kadang-kadang setengah-setengah ni tak ada ingat langsung. Tak ada nak semaya, tak ada fikir, tak ada nak dengar tu dengar tak ada. Allah dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Wa tadri di atas
hati dia, mata dia, nah, lingo dia. Apa maksud Tuhan teri? Maknanya dia tak berasa, tak berasa nak dengar. Sikit hapuk kebaikan. Mata tak ada berasa nak tengok. Hati tak ada fikir apa, tak ada litas sikit hapuk. Tak ada litas sikit hapuk kata. Nak buat dah kebaikan, nak buat amal, nak buat apa, tak ada litas. Hari-hari saat ni duduk fikir nak sakcai, nak turut nafsu. Dah nak turut nafsu ya. Allah, kadang-kadang saat ni tak ada nak apa dia. Tuhan sebut, wa'ani'budu rabbak, apa ni? Tuhan sebut ke? Inna ashabal jann wa idha qila lahumuttaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila orang wayak takutlah Tuhan. Nah, bagi ada depan kita kena mati, ada alam barzakh, azab kubur, soal muka naki. Nah, banyak benda ada. Wa idza qila al-muttaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Mudah-mudahan Tuhan rahmah. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Bila orang sebut ayat-ayat Tuhan, oh ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh takut Tuhan, mu'ridin, berpaling. Tak sepadu, tak sekapo, tak ada fikir, tak ada telitas ke apa di hati-hati. Kerana apa? Kerana ia Tuhan teri di atas dia kan? Ia tak berasa. Walahum azabun azim, bagi mereka itu azab yang besar di akhirat esok. Khatamallahu ala kulubihim. Tuhan teri, ia tak berasa dia teri. Nah, ia tak berasa. Bila Tuhan teri ini, ia tak berasa. Bila tak berasa saat ini itu, maka pada ketika itu, tak ada mata ya. Tak ada nak tengok. Tak ada nak tengok. Oh, ngajar tak ada. Ngaji tak ada, tak ada. Hati ada litah mula lagi. Lengok pun tak seringat. Tak suka ke beriman pada Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tak ke beriman. Wa qalu sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami ghufranaka rabbana, yaitu kami dah harap ampunnya engkau ya Allah. Dia minta situ dia beriman. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dalalin mubin. Nah, okay, suruh infak seperti juga. Nah, dia tak sih. Tuhan sebut wa'ani', iaitu Tuhan suruh semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tak ada pada gapo sekarang. Nah, Tuhan kata, alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Adakah aku tak janji dengan kamu? Nah, bahawa kamu jangan sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin.
Syaitan tu seteru kamu. Ni ikut syaitan suruh. Suruh kata korang, kita kata korang. Syaitan suruh maki korang, kita maki korang. Syaitan royak kata, ha, kita pergi lah, pergi tempat maksiat, kita pergi tempat maksiat. Syaitan suruh telanya, telanya. Syaitan suruh buka, buka. Syaitan suruh mana? Ha, menghinakan orang, maka kita menghinakan. Semua ni turut syaitan belakang. Allahu Akbar. Tuhan kata wa an'buduni hadha siratun mustaqim. Wa an'buduni, hendaklah sembah aku. Hadha siratun mustaqim, ini ni ialah jalan betul. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Syaitan dok menyesatkan orang sebelum kita dah. Ha. Inilah. Sebab itulah kita ni. Waktu hasbuk wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa mulkan, satu kerajaan besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudru. Pakaian di atas mereka itu ada thiyab, ada pakaian ahli syurga ni. Pakaiannya itu sundus. Sundus ni kan setengah nipis. Khudrun. Khudrun saat itu hijau. Pakai hijau, warna-warni. Pakai warna hijau. Dah. Dah. Yaitu setengah hijau wa istabrak, setengah tebal. Pakai baju kain setengah saja. Nah, lani maha kain setengah dah di dunia ni. Tapi di akhirat, di akhirat nanti boleh kita pakai kain setengah dah. Tak dunia ni apa orang pakai kain setengahnya? Tak ada orang yang pakai kain setengah ni. Jaga nak pakai. Ha, tu. Wa istabrakun, dah kain setengah tebah. Wa hullu asawira min fiddah, dan dipakai ke mereka itu gelai-gelai perak, gelai tangan, pakai gelai, tak kira gajah, ketina, semua pakai gelai. Min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan dituangkan kepada mereka oleh Tuhan mereka syaraban tahur, tahura. Tuhan we make air oh yang bersih. Nah. Ah. Tuhan we make air yang bersih, suci. Kain setera hok molek. Tebal hok nipis. Nah. Air yang bersih, suci, sedap. Allahu Akbar. Ya Allah, kami doa. Kita doa, ya Allah, minta lah fak-fak kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala belaka, insyaAllah. Duduk dengan, insyaAllah. Dan semua orang Islam. Masuk syurga ni tak ada ayah mana kali. Dah, jalan itu masuk syurga. Iaitu, waktu hasbuk, berimeh dan beramal soleh. Berimeh beramal soleh. Caya ke Tuhan. Lepas tu buat amal soleh. Setara tu ya. Apa maksud amal soleh? Kita buat amal yang baik. Apa maksud buat amal yang baik? Nah. Amal as-salihat ni masuk belaka, masuk ibadat. Tolong orang. Tolong orang buat amal ibadat, senyum ke orang, akhlak molek, buat hijau halal. Masuk bih as-salihat, segala amal baik kebaikan. Jangan karuk, jangan jadi karuk.
Tak ketu, yang ia ditak mula. Semaya fardu jangan tinggal, tu paling ku ke? Dah, sahabat ni nak ya. Banyak sahabat bila jumpa Nabi. Nah, suruh tanya Nabi, kapo nak uak wi aku boleh masuk syurga? Akhbirni ya Rasulullah bi kulli amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, ya pada aku amal apa apa-apa bila aku buat boleh masuk syurga? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sabda, Nabi kata, tak payah. Afshis salam, rajin misale. Rajin misale ya. Jumpa orang assalamualaikum, assalamualaikum tak kata. Wa at'imit ta'am. Dan wi makan kau orang. Wi makan kau orang. Dah tak semestinya wak hidai beradang dah. Eh, sebagai arak, orang arak mudah buat makan kau ke? Bawa roti, boleh pasti menerak, buat aite, buka letak sejik apa tu makan, makan. Tak kau tu arak, mudah. Eh, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda ke? Okey, tanya ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Nah, yang mana ke amal lebih afdal? Qala, Nabi kata an tudkhila fi qalbi akhika almuslim surura, bahwa kamu buat wisdara kamu saat itu gembira. Wak dia suka. Nah, kita wak dia suka. Wi gapo-gapo sikit-sikit ada sebab saya ada banyak cerita ke. Baru ni bahawa ada seorang so, yang mengaji ilmu sangkum sosiologi, maka dia pun tak tahu duduk mengaji sekali dengan sang pada India, setiap pagi dia tulis semoga mung ni jaya, boleh ngaji, boleh jaya, boleh nombor satu, boleh nombor apa, tak tepung tiga sepuluh ke sakut je pitu, tak ada dia tahu. Eh, saya tu suka, ada dua yang depan ya, tengok classmate atau orang panggil roommate dan tempat duduk sekali sebilik tempat ngaji benar-benar sikit-sikit saat itu, walaupun sikit tapi buat we orang kuasa gembira, buat kuasa muju dan we semangat kepada dia, dia berlaku tu. Au an taqdi anhu dayna, atau bahawa engkau saat itu bayar hutang ke dia, ada juga anda sebut. Dan antut'imahu khubza, atau wimake roti. Sebab tu amal hak masuk syurga hak ni tu di antaranya wak wimake. Pastu pula wisale. Wasil arham, hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim. Ziarah adik-adik kita, bawa saka, bawa tepung, bawa beli, tak ada apa. Yang keempatnya, wasalli billail wa nasuniyam, semaya malah tekoh ke duduk tidur, tadkhul aljannata bisalam, boleh masuk syurga dengan selamat. Okey, tino, sebab kita tak sebut adik semua kan, masuk syurga iza salat khamsah, semaya lima waktu semua, jangan tinggal ke tino. Wasamat syahraha, bulan Ramadhan wasa, wa ta'at zawjaha, dan ta'at kepada suami, wa hafizat farjaha, dan jaga hormat, jaga aurahnya tu ya. Bahawanya mana kita tak boleh jaga aurah, dan nak turut nafsu lani banyak nak tak boleh jaga aurah, dan duk kaca nak buat lahan, nak winapok juga aurah. Kadang-kadang terik situ, terik sini. Sengaja. Sengaja. Nak win apa? Tak sehat lega-lega. Tak sehat win apa juga. Lah-lah mana tu nampak. Nak win orang ingin. Nak win orang gerai. Nak win apa semua. Maka. Dah beratlah hatunya. Sebab tu. Tak ada hafizat farjah. Fasalihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah tu hasbuk. Dah semuanya malah. Dah ada sebuah ada yang lain.
Dia nak masuk syurga ada sebut mang qara'a ayatul kursi. Siapa baca ayat kursi dubura kulli solah. Tiap-tiap kali lepas semaya Nabi telah yamna'hu min dukhulil jannah. Tak ada benda hak boleh sekat dia masuk syurga illa an yamut. Mereka bahawa mati sawa. Baca dia kasi sawa lepas maya. Lepas maya. Itu pun. Kalau nak wa'i boleh masuk syurga juga. Pun masuk syurga juga. Jawab bah. Dah jawab bah. Nabi SAW sabda man qala. Nah. Ainda sami'an nida' sapa kata. Man qala idza qala al muadzin siapa hak kata apabila berkata orang bah Allahu akbar Allahu akbar ya kata Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah ya ba asyhadu an la ilaha illallah kata turunlah tu ya siapa habis Nabi kata dakhala al jannah boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak amal-amal hak nampak mudah ya boleh masuk syurga Tuhan, amal tu amal ni, tapi hak tu sebut secara umumnya iaitu illal ladzina amanu wa amilus salihat. Malaka okey hak beramal, okey beriman, beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul jaz khairul bariyah. Orang yang buat amal soleh ni, orang itu jadi sebaik-baik manusia. Ah, sebab itulah dah. Tuhan sebut wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan tuangkan air. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dan ini ni Tuhan kata, ini ni semua balas kana lakum. Adalah untuk kamu jazaan jadi balasah. Jadi balasah. Balasah di atas bagai hak kita duk buat ketika duk letih penat, kacau bangun, lawa nafsu. Demo kau ikut kita tengok demo boleh buat belaka, tapi kita duk lawa. Hak tu halaga kita tak buat. Dah. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh daripada laki perempuan. Nah, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Maka kami akan beri kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Tuhan kabalah. Tuhan kabalah pahala dengan sebab dia duduk buat tekah hidup di atas dunia dulu. Dah. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan ini ni usaha kamu sana itu masyukuran, bersyukur. Apa makna bersyukur tu? Disyukurkan. Tuhan terima kasih. Bila Tuhan sana itu dibersyukur, mana Tuhan terima kasih kepada dia kok. Maka pada ketika tu kok Tuhan wi segala-gala. Nah, Tuhan wi segala-gala dia, muka dia bersyukur pada Allah. Nah, ah, maka itu adalah sa'yukum ushoh, letih semua ini dibalas, masykuran dibalas. Bukan kata tak ada dibalas dak. Semua hak kita buat kecil-kecil, sikit-sikit gapo semua. Nah, Tuhan sebut laqad ahsahum wa'addahum 'adda. Tuhan kira semua. Tak ada benda pun Tuhan akan kira semua. Ya bunai innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi saqratin
Au fis samawat au fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Tak kira benda ke apa pun. Hak kecil-kecil semua saat ni tu, maka Tuhan akan beri semua. Ha, nanti start dah. Tuhan akan beri semua. Dan Tuhan tak akan buat nyanyo. Eh. Oh, mohon maaf. Banyak rekan sikit. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Okey yang muka dia saat ini itu bersinar cerah, mereka akan kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah natluha alayka bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala baca di atas kamu, di atas kamu wahai Nabi. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Tuhan tidakkah zalim sama sekali, tak akan buat nganyo. Kalau letih ke apa semua, Tuhan akan balah. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum. Pada hari yang Tuhan akan cerita kepada kamu semua. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Dengan bagai hak kamu duk buat. Ahsallahu wa nasuh. Tuhan kira sesah. Pada ketika hari hak mung tak diterupah habis pada ketika tu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Tuhan saksi di atas tiap-tiap sesuatu. Aha, tu. Ha, itulah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Subhanallahu al-'azim. Sekatululah. Soalan banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hani Nur Lida. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Semoga doktor lebih sehat pagi ini dan mampu menyebarkan ilmu kepada pencinta ilmu buat dan bekalan menuju negeri abadi. InsyaAllah. Semua ini jadi bekal saja. Tuhan sebut, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Nah, Tuhan ya, hendaklah kita bekalkan dengan bekal takwa. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Sebaik-baik persiapan bekal itu takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Hendaklah takut kepada aku, hei orang ada fikiran tu hasbu. Nah. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Dan tak ada, bukan makna kata kita takut Tuhan siapa, kita tak kerja, kita kerja. Tuhan sebut, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Nah. Tak ada apa munduk nak cari habuai. Nah, yaitu waktu hasbuk. Nah, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Lipoh kurnia daripada Tuhan. Kita ada masalah ke apa? Kita takut Tuhan. Bukan makna kita tak kerja. Kita kerja.
Nah, tapi Tuhan kita tak lupa. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masyaril haram. Itu hasbuk. Tu nak ayat atau kita khija ni, khija dunia ni dalam Islam tak ada masalah ke apa khija. Kaya dalam Islam suruh kaya. Sebab suruh kita rajin khija, we kaya. Sebab apa? Satu, kerana Islam suruh keluar zakat. Kalau tak kaya tak boleh keluar zakat. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Tuhan suruh keluarkan zakat orang-orang duk berniaga, ada orang duk kerja kebun. Nah, nak ayat kata suruh kerja. Cuma wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ha, jadi we jadi akhirat setara tu ya. Dah setengah orang murid pahala kata kita hidup ternyata tak kerja dah. Kerja ni boleh pahala. Dah kita kerja, kita usaha, tu hasbuk lah Quran. Wabtaru min fadlillah. Ada sebut fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah semaya hendak ke cari kerja supaya tu kerja. Wa aqaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Suruh kerja. Tu hasuh kerja. Sebab tu kerja dunia tidak belaga sekian habuk dengan syarat dunia saat ini tidak melalaikan kita. Kalau orang mereka rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un 'an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Supaya juga kalau orang kerja berniaga jangan lupa Tuhan, jangan lupa keluar zakat, jangan lupa semaya. Ha tu. Tu dalam Islam. Sebab tu takwa tu Tuhan tersebut ayat orang panggil tafsir dengan bil munasabah. Dengan cara munasabahnya. Ha, hasad ni. Dah. Maknanya Tuhan sebut suruh takut. Tuhan sebut. Tuhan kata tak larang. Kerja suruh kerja. Mohon berkongsi dengan Doktor Tafsir Al-Quran pagi-pagi bersama. InsyaAllah. Dan siapa yang tak ada kod light tu kod hitam lagi. Kod light kod hitam. InsyaAllah lah. Ha. Selamat pagi ya. Assalamualaikum Yamcha. Bapa Allahumma anta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Nah, anta waliyuha wa maulaha. Doa ni tu Allah nak melekna doa ni. Teh. Ada siapa tanya saya semalam nak ayat doa ni. Doa untuk nak bersih diri, nak wi diri kita saat ni tu jadi molek. Nafsu kita boleh kontrol, boleh menguasai. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha. Berilah diri aku ni akan takwanya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah diri aku. An wa anta khairu man zakkaha. Engkau lah ya Allah sebaik-baik orang Tuhan yang bersihkan hati. Tuhan lah. Kita bersih hati dua kali. Tuhan sebut qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Pertamanya iaitu kena zikir Tuhan, yang keduanya fa shalla, kena semaya. Dua perkara tu untuk kita nak bersihkan diri kita. Wa anta waliyuha wa maulaha, dan engkau lah walinya dan maulanya. Dah diri kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta jauh dengan engkau pada ilmu yang tak manfaat. Duk ngaji tak ada boleh semaya dengar orang royak pun. Tak jadi nak semaya, tak jadi nak wak, tak jadi nak wak ni. Ilmu tak manfaat bagi. Tak terpakar, ilmu tak terpakar. Wa min qalbin la yakhsha', dan jauh pada hati yang tidak khusyuk. Hati yang tak berasa. Hati ni yang berasa. Nah, setuh ti bila orang kecek, orang royak, dia dah berasa takut, berasa apa tu.
Makna kata hati kita terlembab. Waktu saya sebut ke, "Faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim rabbih." Tak. Orang yang tu buka hati dia saat ni tu, maka dia duduk di atas cahaya Tuhan. Nah, fawailul qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celaka Tuhan kata hati orang kerah daripada ingat Tuhan. Ulai ka fi dalalim mubin, maka orang duduk dalam sesak sokmo. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah, orang yang apabila beriman tu, apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, ada berasa di hati, dia rasa takut, rasa gapo ada di hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, bila orang sebut Tuhan ni kau rasa sebut ayat Tuhan, baca Quran, tafsir apa semua, bertambah iman. Bima wa idza qila muttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila orang suruh takut Tuhan, nak wui Tuhan rahmat. Jadi gulai mama ta'tihim min ayatir, mama ta'ti min ayat rabbihim illa kanu anha muridin. Banyak ke bila orang ayat ni terpaling, tak padu. Tu takut sekali. Wa min nafsin la tashma, daripada nafsu hok tak kenyek-kenyek. Dah, nafsu ni kita tak boleh turut dia. Bila kita turut dia, ya kami tak tambah. Kami tak tambah. Kami tak tambah. Sebab tu, diri kita ni orang panggil, ya ada tu heboh, sifat fitrah ada perasaan. Kita awet, kita tak boleh turut nafsu. Kita malu. Malu tu, malu, segar apa semua tu, malu korang tu. Al-hayat minal iman. Ya iman dah, kalau dah hati. Tapi nafsu ni jangan wia bedah. Diri kita ni jangan bedah bagi intihak hurumat. Bila bedah, okay, bila hajar, kecek, kata kau okay, sekali, kali kedua, kali tiga, kali empat, kali kelima. Tak lagi. Okay, tak bisa minum agak, apa kata minum sekali? Yang kedua, yang tiga, yang empat. Okay, tak bisa zina. Nah, lain kau mula-mula juga. Ah, wasa sepengah teruk. Tapi apa kata biasa, buat lepas, tak boleh tengok orang tina. Duk bisa. Nah, yang dua, yang tiga, yang empat. Sebab tu, semua ni sebab nafsu talabul mazid. Nafsu ni tambah, korup tambah, korup minta semata. Tak puas, tak habis. Nafsu tak habis. Tak habis-habis nafsu. Tak ada, tak cukup nafsu ni. Nah, nak cukup dia ni, iaitu kita kena kontrol di atas dia. Kuasa di atas dia. Dengan semaya, dengan zikir. Bila kita takut Tuhan, maka pada ketika tu, dia tak kok. Dia slow turun. Nah, tak tu hasbuk ke? Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Nafsu ni apabila dia sat ni boleh bagai molek, boleh bagai jahat dia gelak sah. Dia tak tenang ke? Orang demo kata kita sono mugi berapi nya Allah. Ah tu nafsu. Apabila boleh bagai molek ya saja. Illa al-musallin. Tu hasbuk malaikat orang semaya. Sebab apa? Kalau tak ada nafsu boleh kubak dia. Dua. Qad aflah man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Zikir dengan semaya. Zikir itu masuk lakualah baca Quran, baca tu apa semua. Dan cara untuk nak win nafsu kita saat itu, kita boleh kontrol. Tu hawa kita jangan rapat benda-benda ke. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kita hapi benda tak molek. Hak. Kecil besar jangan. Okey, beriman tak akan buat. Nah, walilladzi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawashi alladzina nah alladzina atau hasbuk iaitu orang yang tak ia tak akan buat sama sekali. Ia tak akan buat
alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Dia jauh kepada dosa-dosa besar. Sebab tu Tuhan lagi banyak. Dalam Quran ke? Nah. Wala eh, mohon maaf. Eh, maaf dah. Ai cuma. Atau hasbuk ke? ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق eh apa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq jangan wala taqrabu zina jangan wala taqtulu jangan wala taqrabu jangan wala taqfu ma laysa laka bihi jangan semua jangan maknanya kita kena jauh benda tu bau nafsu kita bau kita selamat. Assalamualaikum bapak, apa hukum ibu bapak beli skateboard beri akan anak bermain? Ha, kita beri ke anak yang main ni, tak ada apa, jangan berdorak ya. Benda harus main ni tak apa. Masa sahabat Nabi SAW, sahabat hari itu budak-budak main. Siti Aisyah tu yang kecil masa di Madinah tu duduk main. Nah, lepas tu pula. Nah, ada tewah kuda, tewah gapuan Nabi ke, tewah kuda dengan Siti Aisyah dan sebagainya. Maka itu, nak ayat kata main ni tak apa, harus kita main. Main kalau tidak buat kita galik, kalau main siapa kata semaya tak boleh lah. Kita main, budak, jangan memdorak. Itu saja. Tak. Ha, nak main, kalau dia merok naik. Taya tu budak-budak main. Ada masalah ke apa? Cuma takut ubah patah gigi tu. Kena ingat. Apa maksud ini perkataan? Qala Nawawi fi Minhaj. Wa taqdil qudwatu bi salamil imam. Falil ma'mum an yastagila bi du'ain wa nahwih thumma yusallim. Dan selesai qudwah. Habis masa turut dengan salat imam. Dan bagi makmum, harus bagi makmum tu dia sibuk. Bidu'ain wa nahwih. Dengan doa dan sebuah umpama, yusallim. Kamar dia wui salat. Saya dah tengok lagi tak fekoh ni dah sebut masalah kita jadi imam dengan makmum. Kita jadi makmum saat itu. Bila tu imam wui salat, kalulah kita saat itu bukan. Kalau kita saat itu bukan tahiyat kita, ketahiyat imam sekali dengan kita, maka kita tak boleh lama doa tinggal tunggu imam sebab innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dia jadi tu imam ni untuk kita tunggu ke. Okay? Maka tu imam wisala tapi hak sini ni boleh. Skoda nah mohon maaf. Kita sedak kita kok. Nah. Boleh sekadar kata ya kata waqtil qudwah bi salamil imam dah habis masa turut dengan sebab salat imam falil ma'mum an yashtagila bi du'ain wa nahmish dan harus lil ma'mum harus bagi makmum bahawa dia sibuk dengan doa dan seumpama kamu ni wisalah kalau dia baca doa tak sudah maka selesaikan doa itulah maknanya maksud deh ha situ ialah tapi ia tak leh mukhalafah syadidah jangan lama sangatlah. Sekadar sekejap sahaja tidak dikira kalamu pada uruf. Maka tak apa. Tidak kok dia niat faraqah ada masalah ke apa. Tapi kalau tahiyat dia tak apa. Contohnya tahiyat yang keluar. Tak imam tahiyat kepak. Maka dia tu duduk sibuk. Duduk baca tak sudah kita tahiyat. Tak imam misalai. Tak misalai lagi lah dia. Maka baru sudah. Baru naik. Maka itu tahiyat dia. Ha, tu maksud gitulah. Lebih kurang. Bapa andu orang hai salam koi doa nakah deh ada doa ni baca lepas salat dalam doa aurad salawat wa adil munasabat Allah assalamu alaikum warahmatullahi sebelah kan eh Allahumma inni as'aluka radaka wal jannah
Bacalah terus, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Nah, ya Allah, aku minta as'aluka ridhaka, minta engkau redha wal minta redha engkau wal jannah dan syurga. Sebab apa nak minta lah tu? Karena orang yang boleh masuk syurga ni, kalau tu tak redha tak boleh masuk. Sebab tu sahabat hak tu hasbuk banyak masuk syurga, boleh masuk syurga. Tu hasbuk laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'una tahta syajarah fa'alima ma fi kulubihim wa anzala sakinata alaihim fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'una tahta syajarah. Tu hatlah redha di atas orang okay, beriman di bawah pokok kayu tu bai'ah Nabi tu. Nah, fa'alima ma fi qulubihim, tu dia tahu bagaimana hati mereka bersih suci ikhlas. Fa'anzala sakinata 'alaihim wa adzabahum fathan qariba. Dan tu dia turun ketenangan di atas mereka, dan tu dia akan memberi kepada mereka terdapat buka Mekah dengan dekat, masa terdekat. Tu dia redha tu kan. Bila tu dia redha dia masuk syurga. Tu dia sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan kau. Dalam ada kau redha, Tuhan redha. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Maka hendaklah masuk. Dalam syurga aku masuk. Dalam hamba aku dah masuk dalam syurga aku. Sebab tu dan sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa Allahumma inni as'aluka ridhal jannah wa a'udzu bika apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kiri pula. Allahumma inni a'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta jawab pada Tuhan marah dan neraka. Kena minta jawab neraka ni. Nah, sebab lepas mayat dah sebelum dah kita tahiyat. Sebelum sudah tahiyat, belum wisalah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta jawab dari neraka jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wal fitnatil mahya wa fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup. Fitnah mati. Fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarr masiihid dajjal. Dah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dah. Kunutta imam ancup law. Nah. Sujud terau yang an mai cup wajib an hai cup ru sujud tanti. Nah tu ime sudah. Nah. Kita hendaklah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu yadhillu man walait wa la ya'zu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Maka kita turun sujud, bacalah baca siap sudahlah. Puji Tuhan tu. Tak ada lama. Ya hak tak leh ni orang panggil. Bila kita dah rokok dah tak apa dah. Lama sikit tak apa dah. Ya hak tak leh ketika kita baca Fatihah. Tu ime rokok, tu ime sujud, kita tak ada sujud lah, ada rokok lagi sampai nak naik sujud yang kedua tu tak leh. Eh. Imo kita tinggal habis Fatihah tu terus sujud kali tu ime atau kita muharaqah masalah tu. Tapi kalau tu ime ni, turun sujud, kita lama sikit. Kita duk baca kunut lepas dah rokok dah. Tak apa tu. Lama sikit. Tapi jangan lama. Jauh da'ah lah kerana wajib. Kita mutabatul imam. Wajib kita turun tu ime. Tak ada selalu pun tak apa. We sudah kat kita kokoh turun. Tak kau yang ustaz mucau, tak akan lagi. Pagi hari ni tu kita makan lah. Maka vitamin gapo lebih kurang gitulah.
ai jaga-jaga gitulah, ai temakailah. Assalamualaikum, macam mana kau jaga khitan sunat anak perempuan? Adakah ibu bapa boleh khitan sendiri? Khitan iaitu kita mik anak sana itu dah gonyoh dengan dengan pisah cik duk ya tu pak butir tu nah gonyoh sikit wia tubik sikit ya merah dikirakan khitan nah banyak orang menetai orang putih menetai benar eh ha adalah lebih kurang khitan sana itu bidai lah buat. Tak, ia ambil sikit ya, kah. Ia darah sikit ya. Tak, dan ada juga klinik pun ada buat. Klinik orang Islam saat ini tu. Tak boleh khitan. Khitan tu atas setengah orang tina tak ada sunat. Ada setengah sunat. Wallahualam. Itulah lebih kurang. Dah. Kerana katalah kata kalau tak ada khitan tu nafsu tu jadi dah untuk nak wistabil lah stabil wallahu alam lah dah puying sai soi ko tao dai mai ma bo sai sai soi ko tao dah ambil pakai gelai kaki boleh tak? Pakai gelai kaki retina ni masa harus boleh. Nah, dia orang panggil hiasan retina ni boleh hias. Nah, tapi ada sebut Allah Subhanahu wa Taala firman wala idrib nabi arjulihinna. Retina ni jale ya sani. Jangan wala idrib nabi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yaitu retina ni ya ya tak leh. Nah. Tapi kena ingat molek. Retina ni kaki aurah. Kaki ni aurah. Ya hak tak ada kena tudungnya iaitu muka dengan siapa pergelangan tangan. Itulah hakilah ulama. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Bagi hak zahir itu muka dengan pergelangan tangan. Tangan siapa sinilah. Sini. Maka kalaulah kita kata pakar apa semua pun kena kena tudung kaki tu. Tak ada orang duk pakar dah. Jadi kena tudung kaki saat ni tu bukan ya aurah. Malaikat tapuk, tapuk kaki tu. Ada setengah dalam mazhab Hanafi kata tidak aurah. Mazhab Syafi'i aurah kena pakai stoking. Dah. Kena pakai stoking lah. Atau baik keluar apa semua ni tu. Dan wala idrib nabi arjulihin nal yu'lama ma yukhfina min zinatihin. Oi tina kena ingat molek so tu hari ayat ni iaitu jangan buat benda we orang tahu pakai hias kita. Contohnya ada yang membakar baju kan nak we nampak geduk-geduk dia dapat ni, maka itu pun tak leh. Eh, dia nampak butuk sikit-sikit tak ada masalah ke apa kerana nak buat tak leh dia butuk ke ni. Dari susu sat ni tu. Cuma kok buat tubuh kau bang itu jalan kaki saat ni tu nak we golek ada yang menjalan kapi ha, nak we nampak deg 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 sikit maka semua tu tak leh pas nak jalan lah mana tak leh dia kata jalan biasa supo dengan orang ramai-ramai orang jalan lah nak tu tak usah duk buat gitu gini semua ni tu Tuhan bukan apa Tuhan saya kita Tuhan saya kita nak we kita saat ni tu
Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Dua perkara. Pertamanya, itulah sebaik-baik perkara tunjuk berjuruh. Nampak molek karena benda lalak ya tak pang bagai kalau dah tudung. Bagai hak bukuh molek cuci bersih lalak tak gih busuk lalak gih pang. Nah. Dan sebab itu juga zalika adna yu'rafna fala yu'zain. Dan tidak dinyakiti orang tak dak sel orang tak dak tak berlaku orang tak ada kada orang duk berlaku kubkeun rogo dak sebab gapo? Kok bakok. Ada buku gapo? Bukunya kerana pakak selok. Pakak-pakak sikap pa orang yatan nak duk di mano lah tu. Rukit. Nah, hadi duk tengok semua lah poho putih lah. Saya tengok pula selok dekat-dekat nak gari luar. Lepas tu pula tengok pakai baju gari pusat. Gila habis okay. Gila tak ada gila tak puk supaya orang duduk gila tu dok. Tapi gila panggil jadi tak stable, tak ada stable, tak stabil dalam masalah cit saat ni okay. Dah dia tengok bagilah tu. Jadi punah ti habis okay. Punah ti, wairu punah ti. Nah, tu timur nak uya di sakcai dengan gapo kita makan molek dah salah apa. Wallahu a'lam. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik negeri sendiri. Berbahasa Melayu, apa pendapat doktor tentang peribahasa ini? Hujan mah. Hujan mah maknanya kita senai-senai di negeri orang. Lebih baik daripada kita saat itu. Dan hujan mah senai negeri orang. Negeri kita susah. Lebih baik di negeri kita lagi. Nah, banyak getah negeri orang. Tapi kita duduk di rumah kita banyak lagi satu. Ada adik-adik kita, boleh jumpa keluarga kita, duduk nak riuk ke? Duduk nak riuk ke? Tengok orang kita duduk Mekah. Tak ada duduk pakai iqamah. Iqamah, permit. Duduk-duduk mari kerja yang baru ni. Kena bayar sore anak 100 riyal sebulan. Kalau anak 5 orang, 500. Buat wisa setiap orang setahun pula banyak mana. Maka pakak kena kelak lebih tu negeri orang bila tahu dia mana amat kita muka negeri orang dah nampak sekenak pun cakap dah dulu pakak nak mati Mekah belakang ada kayu getah ke apa semua nak kelak lebih ke Malaysia duduk Mekah orang kita sini duduk Mekah nak kelak lebih nak duduk tak boleh dia tak hidup tak tahu tak nak mari bila susah sebab negeri kita tak pergi ke mana dah. Dan negeri kita hujan batu susah apa kita duduk klik boleh jumpa adik-adik kita keluarga kita negeri kita hak demo sebuah kereta baru kita punya bawa hak demo baru pun hak demo hak kita buruk-buruk pun hak kita dah itulah lebih kurangnya sebab tu kita nak ada sebut ke hubbul watan minal iman, kasih pada negeri sendiri itu di antara iman. Saya pada tanah air iman. Nah, di antara iman dah. Orang ada perasaan itu. Bisa kita makan nasi kita makan lagi biar ni. Makan dah makan benda sikit-sikit lah. Tak apa. Bapak kita nak tanya, ada orang pinjam duit kita sudah lama, lepas tu kita minta. Bila kita minta, dia marah pada kita. Lepas dia kata tak saya bayar. Dia kata tak saya bayar. Tak saya bayar hutang. Nabi SAW sebeda, nafsul mu'min diri orang Islam mu'allaqatun bidainih. Duk tergantung dengan hutang hatta yuqda anhu hingga ditunaikan daripadanya. Diri dia masih lekat situ zimmah. Dah. Akhirat esok nak masuk syurga tak boleh kena tunggu tuai dulu mari.
Nak kena tanya, kata halal atau tidak. Dia kira isyak. Dan Nabi SAW sabda matlul ghani, orang kaya tak bayar hutang. Duit dah tak bayar. Zulmun itu zalim. Wa in utbi'a ala ahad fal yatba'ahu. Kalau Yesus gimik duit yang ada juga, gila Nabi kata, nak bayar kata. Orang tak bayar hutang ni. Zalim. Nah. Dan tu hasbuk fal yu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. Maka hendaklah bayarlah, karena ketika kita ambil dulu ya caya kita, maka kita khianat. Khianat pun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman, orang jaga amanah, tak jaga amanah pula. Tak si bayar hutang orang pula. Beratlah tu. Nah. Tak ada duit kita kena wayak ke tuwe. Tak ada dulu pas tuwe ya sunat tumung. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang hak gutar duit kita susah, maka kita tumung siapa ya senai itu sunat. Kena tumung lah muka ya tak ada duit dah mana. Nah. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita sedekah tu lebih molek lagi lah, belah apa halah. Halah-halah sikit tak apa, 1,500 tak apa, 10,000 nak halah dah kita pun kerja boleh 10,000 juga. Kan mudah 10,000 sebulan kerja. Pagi pagelak, pagi pagelak. Maka lepas tu boleh taruh sikit dah mau tak utas sehari ya. Lepas tu saya bayar, beratlah tu nyanyi kita. Eh, zulm, orang panggil zalim. Pak kita nak walah no, nak walah no itu sebaya. Sebab tu ketika nak bertel saat ni tu has suruh tulis. Bila tulis boleh hadu. Boleh hadu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Falyaktub apa ni wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah fal yaktub wal yumlil ladhi 'alaihi al haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhasu minhu shay'a. Kena tulis belaka tu hasbu wala wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dhalikum aqsatu 'inda Allah wa aqwamu lishahadati wa adna alla tartabu. Tulis semua kecil-kecil hari itulah wadapa dulu, iaitu wadian pi dulu. Nah, tahun je berapa, pukul berapa. Lepas tu saksi janji kata nak bayar bila. Kecil-kecil setanda tangan, sinamu. Jangan mudah. Belah lah. Nah, saya tak mudah lah ni. Nah, kita tak mudah. Kita tulis semua. Walaupun adik-beradik sekalipun, kita tulis. Sebab apa? Adik-beradik pun kita tulis juga. Sebab apa kalau adik-adik kita tulis? Sebabnya Tuhan suruh. Bukan kita karik tapi kita tulis. Pas kalau ia mati tak ada wayak ke anak, lepas tu anak pula mayu, nak nakal kita. Misal tak ngaku buku kita ni tak kira siapa. Tuhan suruh wa ma taqwala taqrabu ma lal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Kita jangan apa, jangan dekat. Kita nak yatim, kita tak apa. Dia dekat-dekat lama ya. Kau tak ada duit tak apa. Dia tak ada duit. Dia mahu taruh kita. Kau kita ada duit tak apa. Dia tak ada duit. Penyihir dia mahu dulu. Penyihir nak bayar esok. Tak apa. Dia bingung tak apa. Akhir kali kita pun tak ada nak bayar talih. Tu. Sebab itulah tulis. Wala tasamu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajalih. Tulis kecil-kecil. Nak bayar bila kau tu kau ni. Dia tulis lah kasar jadi bayar. Kena bayar mata dah. Ya tak bayar lah ni kita boleh. Biaya mati ya ke apa boleh. Wih pada adik-adik. Wih pada anak dia. Ni bakal orang hidup dakwah. Eh. Biaya mati. Oh ya. Ayah ni mau nimbir duit kita. Ni mau nimbir duit kita. Nyatu nyatu ni. Pak anak ya apa salah. Eh tak bayar. Ingat utak. Ya ya mati. Nak bayar tanah tak ada. Haa. Sebab tu kena halusi. Kutifan wa adai kawasawan man ke arai bapa. Orang yang mimpi boleh masuk syurga molek mana? Molek. Ada kebaikan insyaAllah semoga dapat masuk syurga dah akhirat nanti. InsyaAllah.
Ko hai babam sagapak kang rayuku kaprau raikan nanan insyaallah amin rabbal alamin. Semoga lingkungan Allah Ta'ala lah. Dadah jua gapo ya wak jamu ngajak kita makan boleh makan tak. Abdullah bin Mas'ud ada satu kali ada orang jepuk ya gi makanlah jamu makan orang tu sat ni tu orang ya leh orang hak jepuk sat ni tu tahu dah kata ya tu boleh kita yang haram tapi ya gi juga itu dalil kata boleh kita gi makan orang hak yang ambil duit haram saat itu jabung kita wala taziru wa ziratu wizra ukhra dosah ya usah itu dosah suku nah kita ke makan ya jamu boleh harus orang okay, warak ni bukan hukum fekoh lah orang okay, warak suku itu suku ya bayar hutang kita boleh ambil ada apa nah tapi ya saat itu kita tu tarik lah sebab dosa tu dosa ya usaha suku ya cari ya witikan tapi kalau kita curi tak boleh ya curi duit ya curi orang okay. Hak curi orang okay, panggil curi ni duit tu duit orang okay, lalu dah bizar duit orang okay. Maka hak tu tak boleh ya wik kita kita kena taklik mutu curi supaya tu juga dah kita nak naik tak boleh. Kita kena pergi hatta tua kan. Muka bagai curi. Ha itulah. Itu hukum fekoh lah. Wallahualam. Kau harapkan bab ni juga. Puak rautan cao-cao bab ni. Tuk walet nanan krab. Ya insyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mama Ishaq. Dah bui salam alaika wa alaihassalam. InsyaAllah semoga Tuhan selamatkan. Hasanah baiti jannati Allah minya asulkal jannah wa na'udhu bika mina an-nar. Dah doa ketika kita bui salam tadilah. Katam kuam ditang-tang tu kerang tong niat rebang kerang kolim. Adakah kita buat bagai molek kena niat? Nah, kita buat bagai molek kena niat ya hak wajib kena niat ni iaitu ibadat semaya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiruha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wajib kita kena niat ni tu semaya, puasa, zakat, haji, umrah. Nah, semua ni tu kita kena niat. Ada pun sedekah. Sedekah ni tu pun kita sedekah duit. Itu ikhlas saja. Ingat kerana Allah. Sudah. Ada kena niat atas aku saat ni tu sedekah. Aku sedekah ni. Nah, kita wih pun tak apa. Nah, tapi kalau kita niat atas sedekah, kau malah. Nah, kita wui kau kaya panggil sedekah dah. Al-af'al, perbuatan itu sedekah dah. Kita senyum kau kaya tak ada kena niat. Ha, senyum, senyap niat tak ada niat. Kecek molek kau kaya tak ada kena niat. Perbuatan itu amilu salihat. Benda amal soleh. Maka amal soleh saat itu. Kita niat, ingatlah hati kita pun ketika itu dah. Kita ingat atau kita buat kerana Allah. Semua amal kita kerana Allah tu ya. Boleh pahala semuanya. Nah, kena niat tu ibadah, semaya sunat, puasa, zakat, haji. Tak niat tak sah tu. Orang lain ni kalau niat pun tak apa, tak niat ada apa. Dan ada benda al-matruk, orang panggil tak kena niat.
pembasuh baju ni ya. Itulah wallahu a'lam. Ayah Ishaq sore lagi tu alaika wa alaihi masalam. Dek 10 kuap leo mai pai lamat wan suk dai mai. Budak umur 10 tahun dah tak ada ke sembahyang Jumaat, boleh tak? Budak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nah. Salat al-Jum'ah, salatul Jum'ah itu hakun wajibun ala kulli muslimin. Sembahyang Jumaat saat itu hak wajib di atas tiap-tiap orang Islam illa arba'a. Malaikat 4 saja. Hak tak ada kena sembahyangnya. Iaitu 4 saja. Eh. Pia 4 sana. Anis sobi budak al-majnun orang gila al-mar'ah retino al-marid orang sakit. Yang tu ya. Nah, 4 budak, ya budak lagi, tak ada balik, kita ada wajib, ya tak pergi tak apa, tapi wajib kita kena bawa lagi, kena suruh. Ya tak pergi tak apa, sebab Nabi SAW suruh. Nah, muru awuladakum bisalah wahum sab'u sinin, suruh anak musmaya tekoh ma 7 tahun, wadribuhum alaiha. Dah goda dia, kalau dia tak semaya, wahum asyru sinin, tekoh ma 10 tahun. Kena suruh dia, kena suruh dia. Nak royak dia. Nak godai dia tak pergi. Nah, godai kohok-kohok. Bukan godai tak. Godai degah aja. Tapi kalau dia pergi, dia tak apa. Tak pergi. Tapi dia tak pergi pun. Tak dosa dia. Karena dia tak ada. Balik lagi. Itu hetak taklif. Rufi'al qalamu an salas. Tidak kira salah daripada jenis tiga orang manusia. Anisobi yahta yahtadim. Budak saya dengan mimpi. Wa anin na'im hatta yastayqidha. Orang tidur saya dengan khabar. Bangun tidur. Wa anil majnun hatta yufiqa. Daripada orang gila. Hingga dia sedar. Allah. Yakdai nasih doa. Doa urad salawat wa adna sahabat. Inbok mari dah. Ha, kalau inbox mari dan admin saya tu dia akan hatagi komunok lah nana kita akan hatagi dah pagi ni insyaallah lah pukul 10 pukul 9 pagi saya pergi hatar bila saya tepik kerja maka saya pergi hatar lah dah kalau dia mode pagi ni kok bayar ke semua tu ada cara dia lah lebih kurang backing itulah kau hai bapa oleh krop kuat telah cun pun kuan suk tukun amin ya rabbal alamin insyaallah. Kita wipakak wasa seneh. Eh, doa ni molek nak kita doa ni. Doa kepada sahabat kita zahril ghaib. Kita tak tahu molek nak. Puying saipa telekong lamat kelum teng nea kau. Tekang nai say seo khen san. Lew ta mong jak kang tai pa. Telekong jak hin aurat lamat chai day mai. Reu tong chai pa telekong bap kelum hua teng tau. Dia di antara syarat nak sah semaya. Syarat nak sah semaya ni ya bukan pada semaya tapi syarat dia. Satrul aurah, tudung aurah. Tudung aurah ni iaitu kita tudung daripada kepala dan cabutnya muka dan pergelangan tangan, tapak tangan tak apalah. Tudung kena tudung habis sampai kaki kita. Wi tudung jangan apak sebab kaki itu aurah retina. Maka bila kita tudung semua dah. Dalek-dalek kita tak ada pakai, tak ada pakai telekong, tak ada pakai saknai, tak ada pakai seluar, tak ada pakai apa. Kalau orang tengok di bawah kat gari lah. Maka gari di bawah tak apa. Jangan gari balik tepi. Gari di bawah tak apa, gari di tepi tak boleh. Tak letak, tak boleh di bawah tak apa. Kalau kita turun gitu, telekong, keliling tudung pindah kaki tapi gongong tengok tak ni. Bila kita duduk diri saat itu nampak lah kita tengok kok. Poha kita gapo semua. Oh tu tak apa tengok bawah. Kerana lek bawah ke panggil. Ya tak apa situ. Tak ada kena kata kita kena selimut lek bawah kaki, kaki kita jinjak dia takkan. Saya tengok tak pinapok pada bawah dah. Tak apa.
daripada sebelah lek bawah tu ya tak apa. Situlah hukum fiqh. Pakalah lek alai ati ka sarung. Dan yo ya, tak leh ninggali aurah lek tepi ni. Kalau kain kelekau nipis doh. Gari putih misal. Maka pada ketika tu tak leh. Ya tak leh wig gari aurah dalah ni. Bayar-bayar tak gari aurah tak apa. Ketak ya tak apa, sah semaya ketak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum apa Dr. Abdullah dan sehat, semoga diberkati Allah insyaallah. Amin wa alamin. Bapa saya minta tafsir suratul Anbiya ayat 22. Nanti nak tengok. Anbiya 322 muka. Ayat 22. Mohon maaf lah. Duduk tak sedap lagi deh. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arushi amma yasifun. Lau kana fihima illallah. Jikalau ada dalai langit bumi, ada beberapa Tuhan. Illallah selain pada Allah lah fasadata naja rusak bumi, dunia bumi ni. Langit bumi akan rusak kalau ada Tuhan yang lain pada Allah. Akan rusak. Apa makna rusak al-fasad? Ada sebut dalam tafsir. Adamul wujud, makna tak ada alam. Sebab tu Tuhan ni saja. Tuhan ni tunggal satu saja. Kalau Tuhan dua, ia tak lepas daripada dua perkara. Imo kalau Tuhan dua, imo ya pakak, imo ya balah. Ada dua ni, ya balah dengan pakak. Ya. Kalau balah, ada kena kecek ke apa, dah sepuan dengan tuk laki dengan bini, balah tu lah. Acubih lah, dapur-dapur lah, pinggir-pinggir lah, gocoh lah, cabut ubi rambut, balah nak kecek ke apa. Kalau pakak ni pun, mustahil juga. Kerana, Tuhan-Tuhan ni, iaitu, dia kena kuasa di atas tiap-tiap perkara. Tuhan sebut wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan ni kena kuasa tiap-tiap sesuatu. Baru panggil Tuhan. Lepas tu bila Tuhan kena kuasa tiap-tiap sesuatu, ada ulama sebut kalaulah benda hak kecil dia panggil sebuah jauhar firdun. Jauhar firdun benda hak kecil. Tak boleh belah bagi. Boleh buat teluhnya seorang ya. Bila Tuhan tu buat, maka Tuhan esok lagi tak boleh buat. Maka ketika tak boleh buat ni panggil lemah. Bila lemah saat itu, intifa ternafinya dia jadi Tuhan. Sebab tu kita kena ngaji sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni iaitu kaunuhu ta'ala wahidan. Wahdaniyah Tuhan tu so. Apa mana so? Mana Tuhan ni bukan ada dua, tiga, empat. Bila Tuhan ada dua, tiga, empat, ya ada dalil tamana, dalil tawur, tawaruk, ada macam-macam lah. Maknanya ada dua tiga mau balah mau pakat adil lah. Maka tak leh adil. Dan Tuhan saat itu bukan dua tiga maksudnya orang nafiyul kam al muttasil. Kalau Tuhan ada dua orang nafiyul kam mufasil. Tuhan ada dua, Tuhan ada sah juga tapi boleh pula bagi semua dengan orang orang kam muttasil. Kulli juz'i bagi maka itu pun mustahil juga. Karena kalau Tuhan ada tubuh badan boleh pula bagi. Jadi Tuhan makhluk. Tuhan sebut khalaqa kulla syai faqaddarahu takdira. Tuhan buat semua. Faqaddarahu takdir boleh hukum besar kecil maka tak boleh Tuhan. Dan yang kedua Tuhan sesuai pada sifat. Sesuai pada sifat dengan mana? Sifat qadrat iradah ilmu ya sempurna tak ada Tuhan. Atau bang nafiyul kam al muttasil fi sifat. Dan yang keduanya orang panggil tak ada sesuatu dalam alam dunia ni dan tidak ada Tuhan atau makhluk yang bersifat sepenuhnya sifat Tuhan. Tak ada. Dan yang ketiga, yang keempat, kelima orang panggil Tuhan esa pada perbuatan.
Apa makna? So wahdaniyat fil af'an. Semua benda Tuhan buat ni Tuhan so yang buat, Tuhan beri bekas so. Tak ada yang lain. Nah, dan tak ada yang lain boleh buat dan boleh wui kesewi bekas bagi nafil kamu fasi. Dan tak ada hak Tuhan yang lain atau makhluk boleh pakat kursi. Wui boleh bekas, wui boleh memberi bekas. Nah, apa kita iri maka masuk bagi nafil kamu tasif fil af'an. Itulah saja dalam bab akidah lah. Sebab tu Tuhan ni so ya, Tuhan sebut qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan so, tak ada serupa dengan siapa-siapa, tak ada serupa dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, Tuhan berdiri dengan sendiri. Tak ada kata Tuhan ni kena ambil tahajjud. Kalau Tuhan ambil tepat, makna kata Tuhan kena tupai di tepat. Sebab Tuhan qa'im bi nafsihi, diri dia, zat dia sendiri dah. Dah dia duduk dengan zat dia. Okey, panggil itu hasan itu berdiri dengan zat dia. Tak ada kena ambil tahayyuz, tak ada kena ambil tepat. Zat dia sendiri benda lain dah. Hak kena tupai di Tuhan. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benda ni kalau nak hurai tu panjanglah. Itulah sahaja dulu. Wallahu alam. Allah, alhamdulillah mabbo dan semua. Assalamualaikum dan sahabat dan semua jemaah pendengar semua. Semoga kita selalu dapat taufik dan hidayah insya-Allah. Dua perkara inilah. Taufik hidayah pada Tuhan. Kena minta doa cara nak dapat taufik hidayah. Innaka la tahdi man ahbab, lakinna Allah yahdi man yasha. Tuhan tidak, engkau tak boleh tunjuk orang yang engkau kasih. Tuhan tunjuk hidayah. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tidak ada di atas kau nak tunjuk orang Tuhan beri hidayah. Wa yudhillullahu zalimin, Tuhan buat pun jadi orang zalim itu sesat. Wa yafallahu ma yasha. Dan Tuhan lah buat apa Tuhan kandung. Bapa rau abnam wajib leo rau lama. Pola maksid rau hinmi kau teracang tit yutilip. Lalu lamat kap abnam soh main. Pada ketika itu tak soh. Kita kena maning semula. Kita kena maning semula kerana maning kita tadi tidak soh. Kerana syarat rukun maning ini dua perkara. Pertama niat, yang kedua kena kata air. Kena niat dan kena kata air. Dua perkara tu, tu rukun, rukun maning. Pas tak kata, bila tak kata tak soh. Bila tak soh kena maning semula. Semaya soh tak? Tak soh semaya saat ni. Semaya pun tak soh, kena semaya semula pula. Ha gitu. Ha semaya kena semaya semula. Pasal dia kita kena semaya semula. Bismillah. Alhamdulillah. Apa hukum bercina buta dalam Islam dan bagaimana pendapat Bapa? Terima kasih. Cina buta. Cina buta ni asal ceritanya Cina-Cina buta ni Cina buta, Cina hak buta mari duduk rumah kita. Ritu kau yang baik dulu gitu. Tok-tok guru yang baik dulu gitu. Bila orang Cina mari saat ni duduk rumah kita, ya duduk sore dia ya. Cina Islam, tiba-tiba orang rumah kita ni ada berlaku cerah tolak tiga. Bila tolak tiga, ia tak leh nak klik baik. Mereka kena nikah dengan orang lain dulu habis dah. Barulah boleh nikah dengan dia semula. Tok laki dia nak klik. Bini dia suruh orang tolong nikah dulu dengan bini dia. Orang kapung, sekapung. mohon maaf. Semula lah, takut dia tak tahu. Kena royak mula. Jadi usul asal Cina buta ni iaitu orang Cina mai duduk tempat kita, dia buta. Bila tiba-tiba berlaku di rumah kita ni orang yang tolak bini dia, tolak tiga. Bah bila tolak tiga nak baik tak boleh. Bila baik tak boleh ni kena cari orang lah. Dia nak cari orang nikah dulu lah.
panggil nikah tahlil, nikah untuk nak menghalalkan. Maka tak ada orang kampung mah kita tak ada malu bini dia tu. Tak ada orang nak wayang, wayak Cina tu mun tulen nikah dengan bini dia tu sikit ah, tu email wayak. Maka dia pun sanggup nikah. Bila nikah dia cerai ke, lepas dah tu ke, maka nikah semula lah. Kena habis hadah dulu. Tu orang panggil Cina buta nak wayak. Dalam bahasa Arab ni Cina buta dia panggil nikah tahlil. Nikah tahlil saat itu nikah nak menghalalkan suami yang pertama. Boleh ke tak hukum? Hukumnya ada sebut oleh kita Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh bagi Wahbah Zuhaili. Dalam mazhab Syafi'i, nikah tahlil ni sah. Kerana dia cukup syarat dan cukup rukun. Lima rukun dia cukup. Nah, bila sah saat itu, tapi hukumnya ada dua pendapat. Ada ulama kata makruh dan ada ulama kata haram, tapi sah. Nah, tapi banyak yang kata makruh. Bila sah, nah, nak nikah tahlil balah mana? Iaitu apabila orang saat ni tu tolak tiga. Tolak tiga ni kita kena ingat balik. Tuhan sebut at-talaku marratan, tolak dah dua kali saja. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Tolak saat ni tak ada. Dua saja. Apa maksud dua? Tolak hak boleh rojak ada dua saja. Nah. Tolak hak boleh rojak ada dua saja. Maka tolak ni apabila tolak so tiga, maka jatuhlah tiganya. Kalau tolak tiga sekaligus pun jatuh. Ini dengan ijma' ulama. Dengan ijma'. Tolak tiga sekaligus jatuh. Tolak empat jatuh sekaligus. Tolak sejuta jatuh. Hal lebih lagi tu abang yang adak jatuh tiga, hal lebih lagi adak zalim lah. Ha, benci dan sebagainya lah. Haram lah lah tu. Maka bila dia tolak dah tolak tiga, Tuhan sebut at-talaku marratan fa imsak bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Nah. Bila dia tolak tiga dah, orang panggil tolak ba'in bainunatan kubra. Tok laki ni tak leh nak rojok kelik, tak leh rojok. Tu hasbuk fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in tallaqaha, jika dia tolak fala tahillu lah, tak halal baginya hatta tankiha zawjan ghayrah. Hengo bini tu nikah ke lain, maknanya tolak pak tu laki tolak tiga dah, kena tunggu habis dah. Lepas tu nikah dengan orang lain. Nikah dengan orang lain sana tu, nikah tu kena jimak. Bukan akad nikah saja. Nabi SAW ada sebut ya tahatta tazuk musailataha wa tazuk musailatak. Hengom boleh rasa nisa dia, madu dia, kesedak sepai dia, mana jimak dulu. Hatta tazuk musailatak. Hengom dia rasa kesedak sepai padamu wa tazuk musailatah. Watazuk usailatak. Nah, usailataha. Dan kamu boleh rasa hak dia. Kena jimak, tak jimak tak sah. Bila dia jimak saat itu, dia cerah. Fa in tallaqaha, tu hasbuk maka. Fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dan jika ia tolak hak yang kedua tu tolak dah, habis dah, maka boleh baru boleh rojok semula pula. Khonuh. Boleh nikah semula, bukan berojok, boleh nikah semula. Kena nikah semula pula. Dah hak pertama tadi. Orang panggil nikah tahlil. Nikah tahlil saat itu dia nikah Cina buta, nikah papah tu dia tidur sekali, lepas tu dia cerai. Nah, maka ulama lima mazhab Syafi'i kata sah. Nah, karena cukup syarat semua. Muktalimatul arkan, cukup rukun-rukun semua. Maka hak ni jaga berlaku lah. Karena apa? Karena biasa agak berlaku sikit. Nah, orang yang mau minta tolong nikah, nikah tahlil, dia mau kepik karena anak haluh banyak doa. Kah masa cerah saat itu, cerah dengan nafsu dia, maka dia sesar dan sebagainya. Cara nak ukar tak ada. Maka dia pun buat ukar cara tu lah. Hak ni
Nah, dalam mazhab Syafi'inya sah. Nah, sikit saja orang okay, hidup berlaku sikit sangat ialah. Nah, alah tu. Bila sah kak, suami yang kedua tu cerah, tunggu habis haidah dulu. Bila habis haidah, suami pertama mari akad nikah semula. Situ panggil nikah tahlil. Nah, atau dia saat ni tu tak ada duk. Okey, tak ada duk suruh ke apa dia menikah dengan orang lain, peduk boleh anak. Lepas tu boleh klik lah. Dia nikah dengan orang lain dah tu boleh. Ha. Boleh suami pertama mari akad semula pula. Akad tu kira semula pula lah, satu semula. Ya tak serupa dengan orang yang dah akad. Orang panggil tolak bain bainunatan sugra. Habis dah dah. Tapi tolak pertama yang dua ya tak habis akad nikah semula tinggal sah. Dah kalau dua dah tinggal sah tu ya tak ada semula pula dah. Lawa akad nikah dah. Ya tak serupa tolak tiga. Tolak tiga sah. Dia boleh mula semula. Orang lain dia tinggal sah situ. Dah. Ha, itulah saja. Wallahu a'lam. Satu laksa berapa? 10,000. Kau hai plak pai luk ni lah luk nah, insyaAllah. Semasa sembahyang pukul berapa dah? Saya tak ada jeng ni. Nak tengok lah Facebook ni kalau katuk pak ya katuk. Semasa sembahyang asar, minta dah pergi tengok jeng tu. Minta tulis sikit komen bawah tu. Saya nak tengok jeng sikit. Kalau kalau saya tengok di terosak saya ni, saya terlupa nak tu jeng ni. Atau tengok je. Nah, dia habis. Tak nampak orang mula tanya. Semua semayang semasa semayang asar, tak tu imam baca tahiyat akhir pada rakaat yang ketiga. Mana kalau saya waswah antara tiga ke empat, maka saya duduk tahiyat bersama imam. Semasa duduk baca tahiyat, saya nampak dua tiga orang bangun tamah rakaat yang keempat. Apabila imam beri salam, saya baru rasa yakin, baru tiga rakaat, maka saya bangun tamah rakaat yang keempat. Adakah sah semayang saya? Tu imam semayang tiga, kesimpulan dah. Tapi kita ni tak syok, tu imam kata empat dah lah, kita tak syok kata tiga. Nah, tak syok kata tiga ke empat, maka pada ketika tu kita kena tamah. Kerana apa? Kerana asalnya iaitu dah 7:50 tak apa aku lapai tak putih. Nah. Kerana asalnya al yakin la yuzal bisyak. Yakin ia tak boleh hilang dengan syak. Maknanya selagi kita nah Malaysia pukul 8:51 ya betul. Kena tak apa. Terima kasih. Nah. Masalah ni untuk imej semaya 3. Tapi kita dah syak 3 ke 4, 3 ke 4 lah. Maka tiba-tiba bila kita syok ni pak ketiga, kita kena kata tiga. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakinnya tak hilang dengan syok. Nah, kita kena klik kembali kepada asah. Asah semayat tak cukup. Hak yakin tu ya tak cukup. Kita kena tambah sekaat lagi. Kalaulah kita syok tu imej tiga atau empat. Nah, dah kita syok di atas diri kita lah. Malaikat kita syok tapi tu imej cerak pak. Maka pada ketika tu kita ada bayinah itu, kita ada kenyataan kerana kita semaya kali tu imej. Kita turut tu imej lah, yakin ada. Tu asal hukum syok tu gitu. Nah. Atau sahaja semua orang saat ni tu pakat wisalai belakang. Maka pada ketika tu kita pun wisalai tak ada lah. Kalau tiga kak ya kena tambah. Tapi kalau pah ada tu pula pakat wisalah royak pada tu imej. Tu imej hai tiga ada demo royak api salah tu kat imej. Maka pada tiga tu imej tambah lalu dah. Tak ada masalah ke apa. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Zuliyadain. Iaitu satu ketika Nabi semaya kan Nabi mai ruwa ya. Sahabat kata aku sarta salah am nasi. Lupa ke kau sah? Nabi kata tidak. Tidak lupa tidak kau sah. Maka tiba-tiba Nabi kata sungguh kau? Ya. Maka Nabi pun tambah dua rakaat lagi. Sahabat akan turut belakang. Maknanya, kalau tak cukup sungguh, kita wisalah turut tu imej. Tu imej tambah sekarang lagi.
Patut sujud sahwi sebelum daripada kita wisalam. Nah, itu saja. Wallahu a'lam. แมวโดนทิ้งมาบ้านเราเราเอาไปทิ้งที่อื่นบาปไหมกูจริงนิ่งกิตต์ได้ลายพุ่งละกิตต์กลับไปจะลายพุ่งละทั้งพ่อฮารุสคันนี้ต้องได้วัวจิกิตต์ไปกับเดียร์ท่านนี้ด้วยแล้วเขาตัดเลยอย่างนี้ทุกิตต์คุ้งเดียร์ตักวิมาเกตต์ตัดลับเดียร์เขาตัดเลยเดสบุฮ์เดกะดะขอลัดอิมรัตุนฟีฮิรัตินฮับเซตฮะอันดับสองแก่ผู้รับผู้มาสุนรักคนงั้นสบักกูจริงLahia at'amataha, dia tak ada ui maka. Walahia tarakataha, tak kuluh hasis al-ard. Dia tak tinggal pahwi yang maka. Tak tinggal, tak lepahwi yang maka. Upuk. Maka pada ketika itu, kata olehnya kita kurung. Bila kita lepah dah, kita ambil yang lepah di lain pula. Maka tak apa. Haruslah tapi, kalau ada umur kita, kita kena ui maka. Eh, nafakatul baha'im, ada ke? Eh, kita kena ui kalau kita pegang dia. Wallahualam. หาเงินกับกีฬาชกมวยไทยได้ไหมหาเงินกับกีฬาชกมวยไทยคุณต้องได้เงาะกิตต์ชากิรุวิดึงเงาะก็จ่อมวยก็จ่อมวยนี่กินนี่ได้ก็จ่อนี่ก็บางกิตต์จูดีก็กลับพอถ้าเกิดตัวก็รุวิจูดีก็ติดก็เก็บก็จ่อมวยมาก็หัวตัวหายกันจูดียาอยู่ฮัลลัดีนะยาสัลูนะกันลุงคอมรุวัลไม่สิบMaisir itu judi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau judi. Ada apa kita pergi buka? Buka sun belajar gocoh muai. Nah. Kita hajar ke gocoh muai untuk jaga diri dan sebagainya. Nah. Pahala yang mau nak pergi gocoh muai ke apa semua itu. Nah. Belajar latih-latih dia tak apa hukum harus. Tapi kalau kita tahu kata gocoh muai akhir pulak. Nah, ada buka saat ini buka stik untuk orang belajar apa semua. Akhir kali orang gocoh menyebab ketimbang berjudi dan semua. Maka itu tak boleh lah. Eh, tak boleh. Ya kerana muai-muai ini banyak berjudi. Gitulah. Wallahu'alam. Kail yang berploy dui rut cun caw kong rut. Akan seharus ya hai kereta rapi cop. Nah, pego aye batu. Oke, wak kereta tu buah aye pelago teruk. Pio kena tanggung jawab benda ni. Nah, ya aye ni oke pego lepas dah. Dia pasti lepas. Nah, tak ada oke buh tali teko aye ni. Nah, nanti saya pun tak tahu ni kena tengok hukum ulama katalah ana. Kalau belaga lemung tak apa lah. Waktu tu kerana ia kena pegang ikat. Ia kena jaga. Kalau lemung, kambingnya kena ikat. Ia tak boleh kita pegang lepah. Lepah-lepah lepagah. Waktu maknanya taksir. Tapi ayah tak ada. Okey pegang saat ni tu pegang dengan tamak. Putar ni tekok. Sebab saya tak tahu ni hukum nak tengok semula. Ne. Salam luntum app huwa, liang huwa online, liang huwa somut daimai. Dah. Saya tak tahu ha hukum app hua sat ni boleh merok ayat atau boleh ruik. Tapi biasa kok pesen ni golik ke lah. Golik ke banyak nak nipu lah. Kok pesen ni tu golik ke banyak tipu. Pesen boleh ruik cepat boleh ruik gapo fok kita ke Islam ni. Tak usah duk pengaruh lah benda-benda ni. Nah. Ha tu boleh ke tipu tapi saya tak tahu kata hakikat jual tu balah mana. Al-hukmu ala syaih far'un an tasawwurih. Kita nak hukum, kita kena tahu dulu. Kita tak tahu, kita nak hukum tak boleh. Tak kerti. Dan nak kena tengok kata, witikan yang saat itu boleh. Dan cara dia, wak nego balah mana. Orang turun wik, nyok no boleh banyak mana. Pasti dia duk wak gapo katik. Maka kita tak tahu situ. Dah. Had wik-wik ni kita kena cuma sikit lah. Kerana apa? Kerana bagian ni tu. Kita panggil-bagian dah. Hukum, harre, Allah, gapo ke. Nah. Tu hasbu ala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam taqulu fariqan min amwalin nas la bil ithmi wa antum ta'lamu aklihim as-suh maka as-suh maka rebo maka apa semua eh dan maka rebo tak boleh ah maka kena tengok molek sikit saya tak tahu nanti saya nak pergi tengok nak pergi baca lek internet tengok yo gapo arai ke app hua sat ni dah
Para ulama sunat kon subhi tara ble pe an kunut lama ra cha dai mai. Para ulama sunat kon subhi tak baca kunut nak ingat tawaya subuh. Kalau kita terlupa tak apa, dah sebut oleh hadis ka rufi'a ummatil khata'u nisyan wa mastukrihu alaih. Bagai ha. Nah, terlupa ke apa ya tak apa terlupa ni. Jika tam sedekah hadiah hai kat kun tai leo tong niat hadiah kena tam ru rau lum leo niat lang cak nan dai mai kena niat tekah kita wi sane. Bila kita nak sedekah maka kita niat. Kalau kita buat makan maka ketika kita sembelih kambing gapo semua ni tu kita ingat mitok Tuhan siapa ke pahala kepada orang mati. Teh. Itu saja. Kena niat. Niat siapa harus sedekah, ketika sedekah ni niat tak aku sedekah dan minta siapa pahala kepada orang tu kan. Mimpi sia kau leung lai tua wun wian rob tua rau lep kok tua rau cing mai kau bawa cak mising didi kau tua. Orang kata nak boleh pakai molek tak mesti. Karena benda tu boleh jadi ya banyak ekor kau tu kita duduk sore kalau orang lagi maka ya jak tak orang lain. Dan rezeki ini tu hawi bukan dia wi. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tu hasbuk ke? Yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Tu hawi rezeki. Bukan dia nate tu rezeki. Sebab tu tak ada wajib kita etikok gapo dak kata dia boleh wi rezeki dan sebagainya. Tak ada. Alai selai tak sarok mailah bagalah tu duk fikir khurafat. Bagai tu boleh kita boleh rezeki sebab dah ada napak kau tu dapat dah ada. Adakah boleh tayamum mayat sedang di tubuh dia ada najis seperti pampers? Nah, bolehkah tayamum sedang dia najis? Dia ni kalau dia cuma dia gapo sak ni ya tak leh nak tu ya kena tayamum ke? Nanti saya nak tengok sekali lagi lah. Tak tahu ni. Lah mano. Salam babo yak sap raka nang se doa babo raka taurai. Doa saat ni tu at bila ta masuk tu nah iaitu go sekali ngah ta 120 ke bahasa gitulah. Ada re menurut cara tu ta masuk. Apa kita nak tanya kita niaga pakai moda bini kita apabila berlaku masalah setengah orang kata masuk 10 jari, keluar pun 10 jari. Adakah itu benar? Apa telah jelas. Kita ambil modal bini kita, maka benda ini kena hasbal ittifaq. Kita menegak ambil bini kita, kena turut ittifaq. Kita ittifaq buat setuju dengan bini kita lah. Nah, lepas itu pula, kalau lah kita saat itu, kalau tak ada ittifaq, maka itu kembali kepada cara urufak yang diuruskan lah. Dah bagi balah mana semua saat itu. Tak. Kalau balah cegahlah. Maka soalan ini dah banyak lagi. Maka banyak tu saja dulu. Kulapet dah. Kalau lah siapa yang nak tanya tu nanti tanya malaikat kepala lah. Terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah mohon maaf kalau tak ada boleh jawab. Karena terlalu banyak soalan. Dan insyaAllah nanti malaikat kepala atau pagi esok pula. Dah kita sambung lagi rekan kita. Alhamdulillah. Doa semoga kita selamat. Dan jangan terlupa. Kut like. Kut share. Dah. Klik follow. Dah. Klik share. Lepas tu pula. Kut titam. Klik follow lah tu. Kut titam. InsyaAllah. Setiap kali saya mengajar akan naik. Terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah kita berdoa. Semoga kita hari ini murah rezeki. Dan kita juga selamat jauh pada segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.